Halo sobat semua, apa kabar kalian saat ini? Ketemu lagi dengan saya di Animo Channel. Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Terima kasih karena sudah memberikan dukungan dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Silakan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Papua memang sudah lama terkenal dengan wisata baharinya. Karena letak geografisnya yang mayoritas masih berupa hutan dan lokasinya yang kebanyakan sulit ditembus dengan transportasi darat biasa, membuat pulau ini lebih terlindungi keasrian alamnya daripada pulau-pulau wisata lain pada umumnya di negeri kita Indonesia. Dan dari sekian banyak pesona alam di Papua, wisata alam Raja Ampat merupakan salah satu tempat mempesona yang kaya akan keindahan alamnya. Terlebih mengenai panorama cantik bawah lautnya, yang mungkin sangat langka di dunia. Sehingga tak heran walaupun lokasinya yang begitu terpencil, tak menyurutkan niat para wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke tempat ini. Bahkan, di kalangan para wisatawan mancanegara, wisata bahari Raja Ampat ini sudah sangat terkenal dan dimasukkan dalam kategori 10 tempat wisata menyelam terindah dan terbaik di dunia. Wisata alam Raja Ampat merupakan objek wisata yang luas, terdiri dari 4 pulau yang menakjubkan dan mempesona, di antaranya adalah Pulau Batanti, Pulau Salawata, Pulau Waigeo, serta Pulau Misol. Bagi kamu yang ingin berkunjung, tetapi belum begitu familiar dengan pulau ini, berikut review singkat mengenai wisata bahari ini, semoga membantu. Lokasi Raja Ampat Papua, wisata ini berada di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Untuk mencapai lokasi, kamu bisa turun di Bandara Sorong dan dari bandara kamu harus menempuh perjalanan ke Pelabuhan Rakyat dengan menggunakan taksi. Selanjutnya untuk menuju ke Raja Ampat, kamu bisa menyewa speedboat atau dengan menaiki kapal feri.